selamat malam AWW. Buat cowok, selamat malam AWWO. Buat Tarzan, selamat malam AWWO. Hari ini gue nemu dompet. Isinya ada duit 500 ribu, ada kartu nama gue, ada KTP gue. Kalau ngomong-ngomong soal duit, gue tuh pengen bisnis. Gue pengen bisnis jualan duit. Jadi kalau nggak laku, gue masih punya duit. Ada yang punya Twitter di sini? Ya. Gue punya Twitter. Follower gue 1002. Berarti gope atu. Dengan follower gue jadi 1002, berarti follower gue nambah. Gue sudah kenyang. Dia masih lapar. Iya, gue tadi pas jalan ke sini, gue lihat ini jalanan masih banyak yang berlubang. Pasti jarang gosok gigi ini. Udah gitu jalanan banyak tikungan tajam. Gue pakai aja buat ngupas mangga. Sekarang musim hujan ya. Kemarin di rumah gue hujan gede banget. Gue keluar rumah aja gue kecilin. Itu kalau di rumah. Kalau di jalan juga, gue lagi naik motor, hujan kenceng banget. Gue mau susu udah masuk gang. Pembantu gue juga rese. Musim hujan gini, gue suruh, Bi, tolong angkat jemuran. Jangan Tuhan, emang kenapa? Nanti kalau diangkat kena pulsa. Ah, baby ada-ada aja. Lo pernah gak lagi di dalam rumah? Di luar hujan seharian. Gue pernah lagi di dalam rumah, di luar hujan seharian. Lupa gue suruh masuk. Masuk, Jan. Duduk, awas basah. Kalau hujan keseringan, ini bisa menyebabkan banjir. Ya, paling lo harus antisipasi banjir. Nah, gue kasih tahu caranya. Supaya lo aman dari banjir, lo bikin rumah karet. Jadi begitu banjir rumah lo ngambang. Ya, lo gak perlu lagi naik perahu karet. Nah, kalau musim hujan gini paling enak ngapain menurut lo? Kalau lagi hujan-hujan, tidur. Kalau gue di dalam kamar aja denger radio. Ya, iya, tapi maksudnya gue denger radio gak tidur. Ya, nah kenapa gue suka denger radio? Karena di radio tuh suka ada iklan. Iklan, gue pernah denger iklan kayak gini. Ingin sepatu luar negeri dengan harga murah? Ya tawar aja. Itu radio sebelah kanan, gue matiin. Ada lagi radio sebelah kiri. Gue nyalain lagi. Ini ada info orang hilang. Berita orang hilang. Telah hilang satu orang anak dengan ciri-ciri. Memakai topi merah kuning. Kaos ungu, jam hijau. Itu kan gue kabur. Ya. Tapi ada yang gue suka dari dengar radio. Penyiarnya. Mereka jago-jago bahasa Inggris. Gue pengen bisa bahasa Inggris. Gue mulai mencari kata-kata. Are you busy? No, kalau busy buat motor. Ada yang bikin gue bingung lagi. Nyari kata lambat di kamus. Gue lihat artinya slow. Gue tanya alay, Wallace. Ini gimana sih? Karena gue pengen banget bisa bahasa Inggris gitu. Ya, akhirnya terus gue lebih mendalami lagi bahasa Inggris. Misalnya, gue gak hanya belajar dari orang-orang terpelajar. Gue sama tukang somai pun gue belajar bahasa Inggris. Iya, yeah. Mas, saya pakai call aja. Just call me. Ya, yeah. Sebenarnya sih gue gak usah jauh-jauh belajar bahasa Inggris lewat sama orang-orang. Belajar bahasa Inggris sendiri lewat handphone bisa. Kan ada tuh, satu panggilan tak terjawab. Bahasa Inggrisnya apa? One miss call. Dua panggilan tak terjawab. Two miss call. Masih enak atau miss kangkung? Bahasa Inggris gue sampai situ. Jadi kalau lo mau belajar bahasa Inggris, mau pintar sama gue ya. Setuju ya? Iya. Nah, kita sekarang ngomong soal ini aja, kebijakan. Ya. Ini
di Jakarta baru aja ada kebijakan kalau kita masuk jalur busway kena denda ya. Motor 500 ribu, mobil 1 juta. Makanya bus Transjakarta nggak mau lewat situ. Terus ada peraturan baru, lo udah dengar belum? Ini dari Pak Jokowi langsung ya. Kalau kita ngasih ke pengemis, ya kita denda 500 ribu. Udah dengar belum? Makanya gue kalau ketemu pengemis, gue kasih 500 ribu, tolong kasih Pak Jokowi. Itu gue. Siapa yang suka naik pesawat di sini? Ada yang pernah naik pesawat? Tambang-tambang kali ini kayaknya belum pernah sih ya. Iya. Lo paling naik angkot mabok ya. Gue berkat stand up comedy, gue bisa keliling Indonesia naik pesawat. Tuh, tangan lu buat stand up comedy. Tapi sekalinya naik pesawat, gue telat. Pesawat berangkat jam 6 kurang 5. Gue datang jam 6 lewat 10. Pas lagi mau take off, gue kejar. Lu gini, duduk. Gak lama ada pengamen naik ya. Itu gue gitu. Naik pesawat. Kemarin tour ya. Jalan-jalan. Nah terus sampai apa namanya. Begitu sampai di sana, gue ketemu hotel. Naik pesawat, hotel ya kan. Lo harus ngiri sama gue. Ya. Nah, lo gue tanya, kalau nginep di hotel berapa lama? Paling sehari, 2 hari. Kalau gue bulanan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lama-lama gak kuat bayar. Diketok sama ibu hotel yang suruh pindah hotel ya. Itu gue. Di hotel juga ada kafe. Ya, gue senang main ke kafe. Tempat nongkrong. Jadi gue masuk situ. Ya kan gue duduk, langsung pesan makanan. Gue diomelin. Di sini bukan tempat duduk, tempat nongkrong. Ya udah gue gini. Iya. Itu kafe yang di hotel yang gue itu ya, yang gue datengin. Nah, gue agak kecewa karena di situ bayarnya mahal banget. Maksudnya makanan minuman mahal. Karena gue pernah masuk kafe ya, gue minum air putih, tambah tisu gigi gratis. Di situ yang gue nggak suka, ya. Nah, menunya mahal-mahal, ya. Maksudnya makanannya aneh-aneh. Gue pernah masuk sebuah kafe, nemuin makanan favorit gue, ya. Itu ada kerangka manusia. Gue serem. Gue tutup dengan ucapan Kiki Amelia, negara Amerika. Panca, ame siapa? Selamat malam, terima kasih. Jadi nanti ada yang namanya UST48. Banyak banget.